بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله بشكر pada Allah سبحانه وتعالى kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Adabul Khala', iaitu adab yang berkait dengan buang air, berkait dengan bilik air ataupun berkait dengan buang air itu sendiri. Hadis yang ke-8 pada muka surat 170. Perbincangan kita ni masih lagi berkait dengan adab-adab ataupun sunnah yang berkaitan dengan buang air. Hadis yang ke-8, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesiapa yang berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Sesiapa yang menggunakan batu untuk beristinja, hendaklah dia melakukan dengan bilangan ganjil. Ini hadis yang ke-8, hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana secara umumnya maklumat yang disebut oleh Nabi ataupun sabda Nabi dalam hadis ini ada dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW sebut sesiapa berwudu hendaklah dia falyastansir, ini kalau terjemah asal dia hendaklah dia buang air yang dia masuk ke dalam hidung. Dia kalau masuk air ke dalam hidung tu istinsyak tu. Istinsyak tu mana masuk air dalam hidung. Istinsar buang. Walaupun tidak disebut masuk, bila sebut buang tu maknanya nak boleh buang tu dia kena ada air dalam hidung tu, maknanya adalah masuk tu. Tapi kalau nak kira asalnya, masuk tu istinsyak. Buang air daripada hidung tu panggil istinsar. Itu sunatlah, sunat. Sunat. Cumanya kalau kita tengok dalam huraian hadis, apa hikmah? Misalnya dalam syarah Bulughul Maram, dia ada dibincang dengan panjang lebar jugalah. Jadi bila nak masuk air ke dalam hidung, dan ada hikmah dia, antara hikmah dianya kalau dalam syarah-syarah barulah yang saya tengok, dia kata boleh menyegarkan juga. Kalau ada seseorang itu dia ada masalah pernafasan lah. Kita kata apa dia, kita kata resdung ke misalnya, dia boleh menyegarkan. Dia panggil khayshum. Khayshum ni sini. Ni. Orang panggil batai erong tu, bahasa Kelantan. Batai hidung tu, khayshum. Ni saluran pernafasan lah. Jadi dengan kita istinsyak, masuk air tu dia kena sapa ke dalam lah. Sapa rasa pedih sikit. Kalau masuk sikit sangat tu tak kira, tak jadi, tidak tercapai maksudnya. Masuk, sebab tu dia masuk tu dia buat gitu. Ada dalam hadis Nabi sekali dengan koma, ambil air koma tu sekali selah serentak dengan seduk masuk ke dalam hidung. Ada riwayat sebut tu berasing, tak apalah buat, boleh buat mana-mana pun. Cuma setengah ulama kata hadis yang kuatnya hak buat sekali tu. Maknanya kena, sebab tu macam ghurfatain dalam hadis sebut. Ghurfatain ni maknanya ambil tu dengan dua gini. Ni dia panggil ghurfah. Ghurfah ni sekali cebok. Kalau ghurfatain ni mana dua, ambil dua gini. Sebab nak banyak ni, sebab nak khoma lagi, nak masuk dalam hidung, tak apalah. Cuma ni ada juga ulama bahas, air yang dimasukkan dalam hidung tu sebenarnya air tu mesti air yang bersih, yang tidak tercemar. Hak terbaiknya air asal daripada tanah, barulah dia ada kesan kebaikan untuk khayshum tu. Jadi kalau air jenis klorin ataupun air tidak bersih tu, tu tidak sesuai. Jangan masuklah, dia boleh mudarat.
itu ada juga disebut begitu. Ada juga disebut begitu. Jadi perkara ini kalau kita tidak boleh buat setiap kali ambil wuduk pada hak mula-mula kita bangun tidur tu, wuduk mula-mula dalam hari tu, maknanya sebelum sembahyang subuh tu, bang waktu molek buatlah. Sebab dia boleh menyegarkan saluran pernafasan. Itu ada disebut. Kalau kita tidak tahu apa hikmat dia, apa khasiat dia, bila Nabi buat mana ada kebaikan. Bila Nabi buat ada kebaikan. Tapi bagi orang yang tak biasa buat, payah juga tu. Dia takut lemah. Dia kata masuk dia atau pedih sangat. Dah pedih mula-mula, kau tak biasa. Tapi kalau boleh buat tu boleh. Ni termasuk dalam sunat lah. Jadi faliyastansir itu hendaklah tu, sebab itu ada makna perintah tu. Lam amar tu faliyastansir lamul amri lam amar. Perintah di sini bukan makna wajib ni kurang, tapi sunat. Wa man istajmara, dan sesiapa yang beristinja dengan batu maka dia kena ganjil. Ganjil. Dalam riwayat kata tiga, setengah kata satu, sebutir batu boleh. Kalau sekiranya batu tu agak besar sikit, dan kita boleh guna tiga bucu. Ada juga sebut di segi fiqh lah. Tapi kukuh mana hak sahih hadis, hak jumhur ulama kata kena bermula dengan tiga batu. Tiga biji batu. Batu yang kesak yang boleh menanggalkan ain najis itu. Kemudian kalau tak cuci lagi kena buat kena lima, jangan empat. Tu juga termasuk dalam perkara sunnah. Mana kalau buat empat pun tidak dosa, cuci juga. Tidak kata bila buat empat tu kira tak cuci. Kalau ambil wuduk pun tak jadi. Tidak begitu maksudnya. Tidak begitu. Baik, cuba tengok sini. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya semula adalah wajib. Adalah kewajipan wuduk. Zahirnya gitulah. Sebab lamul amri fal yastathir, maka hendaklah. Takut difaham wajib. Dia panggil amar, itu perintah. Kaedah usul fiqh menyebutkan bahawa fi'il amar menunjukkan makna wajib. Namun jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Tidak berpendapat gitulah. Namun begitu, jumhur ulama tidak berpendapat ianya wajib berdasar pada bukti-bukti yang lain. Seperti ayat Quran di dalam surah Al-Ma'idah yang tidak menyebutkan tentang dalam ayat berapa, ayat 6 dekat surah Maidah tu nak sebut idza qamu ila salatu idza qamu ila fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marwah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tak ada sebut tu. Mana sebab ulama timur apa yang disebut dalam ayat surah Al-Maidah tadi tu, itu rukun wudu. Rukun wudu. Mana hak disebut dalam hadis tu, hak sunat. Jadi makna hak ini tidak disebut dalam hadis, maknanya tidak wajiblah. Lepas tu hadis tu sebut tu dengan guna fi'al amal. Fi'al amal tu boleh juga dengan makna galakkan. Sunat sahaja. Bukan semua makna wajib. Walaupun asal mengikut kaedah usul fiqh, al-amru bimakna al-wujud. Perintah dalam nas dia memberi erti wajib. Tapi bukan semua. Misalnya di sini. Sebab kalau ada qarinah-qarinah lain, maklumat-maklumat lain yang kita boleh pakar, sehingga kita boleh faham tidak wajib, tak boleh pakar dengan makna wajib. Kena tengok lah. Ini nak tahu ni dia kena belajar usul fiqh lah. Baik. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang kaifiat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak menyebutkan amalan-amalan sunat seperti istinsyak atau istinsar. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama berpendapat amalan tersebut termasuk dalam sunat wuduk. Kalau buat tu moleklah. Dan saya ingat ni kalau orang tua kita dulu tak tinggal. No. Dia buat molek ni. Saya tengok orang tua lah. Moleklah kalau boleh buat ni. Perbincangan lebih detail akan dibincangkan dalam bab di akan datang. Jadi perintah kedua itu mengganjilkan penggunaan batu ketika istinja telah dibincangkan dalam hadis ketiga bab ini. Ya boleh. Ya. Kalau saya buat gini. Bila dia gini. Kalau bau, sebab tu saya bila kena ambil wudu air tu, kita tengok kalau tak ada bau tu baru kita guna. Kalau ada bau kita tak guna untuk hidung. Biasa saya gunanya air hak ni lah. Air dalam botol ni khusus untuk istinsyak itu. Air mineral tu. Sebab gini, ialah kita berhati-hatilah sebab dalam syarah nama apa kita tu idahul ahkam tu. Syarah bulughul maram tu dia sebut. Ada sebut. Ni. Dan masa saya belajar buku, saya kata hak ni kena air tu, kena air tu. Asal daripada tanah. Kalau itu lagu tu malik. Dia sesuai. Tu.
Takut tak dapat. Sebenarnya dalam kitab klasik pun ada sebut perkara ni. Air tu. Misalnya air tasik ke air sungai. Itulah maksud air tercemas daripada tanah. Kalau air capur dah tu takut masalah lah. Takut terganggu. Kalau saya, dalam pengalaman saya lah. Kalau kita, sebab ada kadang-kadang tu dia bau, kadang-kadang tak. Kadang-kadang bau kita duduk tepi dia punya air kelat apa ni, hak di kebakaran tu tak. Kadang-kadang tu bau kuat. Tak payah tu bau dah. Kalau hak merah tu, sebab air kota itu tu tak lihat tu. Hak merah meren tu kata, tu lagi tak sesuai lah. Jadi molek-moleknya, guna hak air yang kita yakin bersih lah. Baik, seterusnya hadis yang ke-9 . Hak ni kalau guna batu ni satu kau lagi lah kalau guna batu. Kalau tidak guna batu, misalnya guna tisu. Mana tak timur masalah dia gini. Sebab itulah dalam segi fiqh ulama kata, bakpo sebut guna tiga. Guna tiga ni ramai juga lah ulama sebut guna tiga nak ianya kalau so tu kemungkinan untuk bersih tu payahlah kalau sebuti batu. Mana kalau tiga tu kira-kira untuk bersih tu lebih kita kata lebih munasabah lah. Tapi kalau tiga pun rasa tak bersih, tak meyakinkan lagi, boleh guna lebih pada tu. Sebab tu Nabi kata istitar tu, mana apa ni liutir tu, itar tu maknanya ganjil. Mana kalau tiga tu rasa tak cuci lagi, kena buat lima. Selepas tu kalau rasa tak cuci, kena buat tujuh. Itu disebut oleh ulama. Tapi kalau tisu, sebab ada yang sebut pada saya, wallahualam lah, itu pandangnya dia lah. Jadi kata kalau guna tisu pun kena kupas. Tisu biar jadi ketus pun batu. Ada yang kata begitu. Itu tak ada disebut tu. Itu pandangnya peribadi semata-mata tu. Tak perlu gitu guna tisu tu . Tak perlu kupas jadi tu sekejap lambat jadi gitu. Tak perlu gitu. Tisu tu memang dia sifat dia buat untuk tandas tu memang dia boleh menghilangkan air najis. Dia buat kesat dah tu. Takkan begitu. Jadi kalau ada ustaz kata begitu, itu pandangan peribadi dia lah. Tak mesti gitu. Ya. Ada pandangan ulama sebut dalam kitab. Dia kata sebab tiga batu tu sebenarnya untuk mudah dia lah. Katakanlah ada jenis batu yang sesuai lah. Ni anda ya ulama fiqh. Dia kata kalau sah pun tak apa, asalkan kita boleh nyamin cuci. Sebab tu saya dalam kih ni kita ambil asal. Kalau kita nak guna batu maknanya sebuti-sebuti tu. Sebab hasa tu tak ada sebut dalam hadis. Sebuti batu tapi bucu dia tu mana? Maknanya jadi semacam tiga juga. Hak tu pendapat ahli fiqh. Tak ada dalam nas hadis sebut gitu. Gitu. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab Syafi'i saja, cara istinja yang terbaik adalah gabung kedua-dua cara itu. Misalnya guna tisu lepas tu baru guna air, ataupun guna batu lepas tu baru guna air. Kalau tempat kita lah ni dalam konteks tandas seperti kita sekarang ni, tak sesuai lah guna batu. Guna batu kau tu tak. Jadi lepek kat leh tu. Tisu sesuai. Guna tisu lepas tu buat ada tu siapa kan. Lepas tu kita guna air pun. Hak tu lebih sesuai. Lebih afdal ulama kata. Sebab apa? Sebabnya dia tujuan Nabi suruh guna tiga biji batu tu supaya tangan kita ni tidak kena direct najis tu. Tu tujuan dia ni. Lepas kalau guna apa yang ulama kata lebih afdal guna batu ataupun yang seumpama batu, kemudian guna air pula. Sebab apa? Sebab guna air ni asal dan dia lebih menyucikan berbanding dengan sesuatu yang pejal, sesuatu yang kesat. Batu tangan pun dia tidak kena darat. Nah, kalau kena pun sedikit saja. Mana dia guna istilah tu litakhfifin najis, untuk menipiskan najis. Lepas guna air pula. Itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebab kalau guna batu ni, iyalah kita sebut benda ni lah. Kalau curuh buruk, payah kat lah tu. Kau jenis curuh buruk tu. Galuh kat lah tu. Kau kena batu tajam pula. Sebab kalau batu sungai, batu sungai hok licin tu tak boleh. Dia syarat batu tu jenis, syarat sebab batu kuhari tu. Dia boleh tarik najis tu. Kena pilih kat lah. Kalau batu sungai, hok kat lah tu. Orang kata tak ayuh lah, tak batu sungai, bahan dengan sungai lalu, mengutip sungai dah tu. Tu hal lain. Tu hal lain, tu maliknya. Tapi kok mana berguna air?
Itu lebih lagi. Ha, sebab itulah zaman Nabi, ni ingat eh, zaman Nabi, kalau istinjak dengan batu ni, kalau di rumah, dia tidak istinjak juga dengan batu. Dia guna air kalau ada air. Kalau istinjak guna batu ni, kau sehat tak ada air. Pada pasir kau tak ada air. Dia ambil lah batu-batu bukit tu. Begitu ya. Tapi kelik dia basuh pula. Tapi nak ayatnya dalam keadaan tu, boleh ke tak kita bincang tentang, istinjak ni sebab dia berkait dengan nak semayan. Jadi bila gitu, boleh ke tidak nak semayan? Nak ambil wuduk lah lepas pada tu? Boleh. Dikir sah dah. Tapi ada setengah-setengah kelik tu dia basuh pula apa-apa. Nak supaya lebih cuci. Itu hal lain. Tapi kan sekadar untuk ambil wuduk, boleh dah. Sebab dia tak boleh ambil wuduk selagi tak sesah taharah tu. Tak sesah dia punya istinjak tu. Tak boleh ambil wuduk. Tak sah. Gitu maksud dia. Oi, kalau kita ni nak, kalau kita, popok kita ni setengah-setengah, rela tak mai, ya tak ada air. Tisu bertambah rumah. Tu tak. Rela tak mai, ya. Apa, tak biasa. Capu dengan jahil. Nah, sepatutnya dia boleh guna tisu tu, kita ambil wuduk. Katalah tak cukup, air ada sikit. Ni orang panggil andai pekoh lah. Air ada sebotol. Botol ni. Kecik ni lah. Botol kecik. Dia kelih tak ada gamut. Dia dua kali minum habis dia. Tu lah. Ni ada botol. Tiba-tiba sakit perut. Sakit perut. Buka-buka tak ada air. Sekala cek dulu air tak ada tu. Hari ni tak ada nak cek ni. Susah tu. Tak ada air. Nak buat lagi mana? Sudah. Nak guna hal ni. Ni pun tak cukup. Ni tak cukup. Nak masuk berok tu. Lepas tu lagi mana? Lepas tu yang air ada. Sepatut kalau kita belajar pekoh, tak gunalah tisu. Kau ikut apa saja yang kesat, boleh lah. Lepas tu ambil wuduk guna air. Ni boleh ni ambil wuduk cukup ni. Sebenarnya, kalau ikut kaedah yang betul. Maknanya boleh. Itu kita. Jadi kita kena yakin lah. Lepas tu kita rasa tak selesa lah memang lah. Kalau orang ada pengalaman, dia akan rasa tak apa. Pekoh benar tu. Sebab tu dalam hadis, Nabi sebut tetap ada masyarakat Islam yang berada di kawasan panah tu. Nabi suruh basuh tangan dulu kan bila bangun tidur tu. Memang sebut. Dalam syarah hadis tu ulama sebut, memang istinjak dengan batu ni sebenarnya dia tidaklah suci bersih seperti guna air. Tetapi bila fiqh kata begitu, kita kena yakin bahawa sudah dikira bersih. Taharah kita sesah, boleh ambil wuduk. Itu panggil fiqh. Tak, jangan dibanding air. Kalau kita banding air bersih, memang tak dibanding lah. Memang tidak sebersih guna air. Tapi dari konteks fiqh, kita nak guna setelah kita nak guna mana selepas kita buang air, kita istinjak dengan batu, memang boleh dia ambil wuduk. Mana kita semaya pun sah, tak ada masalah. Mana kelik tu tak perlu basuh air, tak perlu dah. Hak nak basuh air, nak sebelah itu, tu hal lain. Begitu maksud dia. Ya, ya. Ya. Tak ada air? Air ada tapi nak cebok tak ada. Lepas tu nak lagi mana tu? Mana air tu? Air tu dalam air tu. Air, kata ada air tu, duduk mana air tu? Dalam dia punya pam dia tu lah. Mana tak ada air? Dia jenis tandan dia ada tekel. Dia ada tempat tekel dia tu, tapi kena duduk. Orang kita masalah sikit tu memang, saya pun tahu tu. Dia tengok tak ada air, tak ada apa. Sebenarnya ada tu. Kena duduk situ dah atas lubang dia tu dah. Dia ada tempat tekel dia, memang dia tubik. Ada. Ada setengah-setengah. Baik, kalau tak ada lah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dia sebenarnya, kalau mengikut ulama, katakanlah ada air. Ada air. Dia gini, istinjak ni sebenarnya bukan kerana kita ada air. Kalau tak ada air pun boleh mengikut ulama. Kita nak istinjak lah. Tidak lah, boleh. Dari Pekor Syamil kata boleh. Dalam kis tu nak macam mana? Nak air tu tak tubik. Yalah dalam makut dah lepas tu, kena buka tu. Tak boleh buka, nak macam mana? Aku guna sani lah. Tisu ada, guna tisu. Lepas tu kita berasa, yalah memang lah. Betul dah tu, memang aku berasa tidak sempurna seperti air. Boleh guna, tak ada masalah. Tu, tapi guna tu kena ingat satu kali. Cara guna tu. Guna tu ni, saya pun ada pengalaman ni. Sebab kita faham daripada pekoh, mana guna tu kena cermat supaya jangan kena tangan. Kena cermat. Maknanya, besarkanlah kena tisu tu. Kira lah ke mana menjauhi kena tangan. Kalau kena tangan jadi masalah air pula. Kena bersih pula tu. Lepas tu nak bersih ke mana pula, air tak ada ni. Boleh tahan buat tu, buat gini.
Tekan tu dia tubik tadah ke bawah terlalu kena tangan. Mudah ya. Buat itu kan, lepas tu guna tisu tak apa. Tu kena kira kena buat gitulah memanglah. Saya pun ada pengalaman juga tu. Kita pergi memang tadah. Tak ada tu. Setengah tu dia ada tempat button tak tekan tu. Dia tubik macuk air ke bawah tadah. Setengah tu tadah. Memang jenis dia ni ada masa buat tanah suruh guna tisu dia tu. Tu kita guna tisu tu perlu kita ngaji fiqh tu. Tu ya. Cuma sebab itulah, sebab tu saya pernah sebut, guru saya pernah sebut, kalau orang Islam kalau dia buat tanah dia kena ambil kira dari segi fiqh. Orang kata dia tidak orang Islam ni, dia tak ambil kira tu, istinjak dia tak kira dia pakai sapu begitu ya. Kalau orang Islam sepatutnya dia kena ambil kira. Hak afdalnya mana? Ada tisu patut ada pahit, tu lebih baik. Itu lebih baik. Gitulah. Cuma kalau kita tak ngaji, kalau kita tak tahu, tu kan rasa sebuah salah juga nak semayah tu. Guna tisu saja tak ada gamuk gitu. Guna tisu patu nak ambil wuduk bahari singki akak kaki pak atas tu. Tak apalah. Kukuk mana pun kalau kita tahu, dia tidak teragak-agak, tidak rasa was-was semayah tu. Kalau tak tahu boleh timbul was-was tu. Sesak-sesak bulan pak atas semayah. Silak-silak hari bulan. Kau gitulah kita belajar ni. Sebabnya dalam syarah tu dia sebut, dia kata bila seseorang itu istinja, dia bila seseorang itu buang air, dia kena istinja juga ke mana pun. Tak ada air, guna batu. Tak ada batu, bahkan kalau tak ada semua, boleh guna kayu ya. Kayu pun boleh. Dak upu kering. Boleh. Cuma kena jaga jangan kena tangan. Kiralah ke mana. Dia tak alih dalam keadaan gitu kita nak ambil wudu tak alih. Kalau ada kain-kain pecah, panggil kalau kita pekoh tu, panggil pecah kain, tak pecah je panggil. Pecah ni kata-kata, bucu, ujung kain lah. Guna tu. Kalau ada, guna tu. Apa saja. Asalkan dia boleh menghilangkan air najis tu. Disebut gitu ya. Dia tak boleh nak ambil semayah tu dalam keadaan, kalau tidak istinjak tak boleh. Kecuali dalam keadaan yang tak ada. Bahan, apa-apa bahan pun tidak ada, tu lain cerita. Tu dia jadi hukum, tidak hukum asal lah. Dia tak ambil kira tu. Gitulah. Sebab tu dia pekoh kita ni sebenarnya kalau dalam bab nazafah ni, bab taharah ni dia ketat, tetapi kalau dalam keadaan tu dia jadi luas semula. Itu kaedah pekoh juga. Idza daqa ittasa'a. Mana kena tengok gitulah. Baik, hadis ke-19 an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' fa ahmilu ana wa ghulam idawah min ma wa anazah yastanji bil ma. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat buang air. Ini kata Anas ya, dia kata Rasulullah pergi tempat buang air. Lalu saya dan seorang lagi gulam. Gulam di sini ni dengan erti kanak-kanak. Bukan kanak-kanak mana peringkat kita kata umur 9 tahun, 10 tahun gitu. Sebab ada setengah-setengah tempat tu gulam itu dengan makna hamba pun ada. Setengah-setengah tempat sini maknanya kanak-kanak. Sebabnya Anas sendiri pun ni umur 11 tahun. Dia ni anak-anak ni antara sahabat awak muda lah. Baik. Saya dan seorang lagi kanak-kanak membawa satu bekas air dan tongkat. Setengah ulama kata anazah ni lebih tepat mana tombok yang pendek. Anazah. Biasanya ini dia bawa ni tombok yang tidak digunakan dalam peperangan. Sebab dia tu pendek. Kalau tombok hak biasa guna peperangan dia sama tinggi dengan tuai dia tu. Hak ni tak dia separuh. Hak inilah biasa Nabi guna untuk sutrah. Bila salat sutrah Nabi letak pacak sejengkal lepas daripada tempat sujud Nabi letak pacak. Dia panggil anazah. Kalau kita kata tongkat pun tapi dia ada mata seperti lembing di ujung dia tu. Sebab apa? Sebab orang Arab dia perlu kau-kau gini untuk keselamatan dia kalau dia pergi pada pasir, kalau tidak bawa lembing. Sebab lembing ni kita kata bila sebut lembing, rom tu lembing tu hak panjang. Hanya anazah ni maknanya lembing yang pendek. Kalau dalam kitab Arab dia sebut gitu. Kalau kita sini semua tongkat mana bukan tongkat biasa, tongkat hak tajam ujung tu. Khala' iaitu tempat buang air. Ni apa ni? Dan anazah yastanji bilma, dan Nabi beristinjak dengan air. Jadi apa guna anazah tu? Untuk sutrah lah, untuk jadi sutrah untuk salat. Baik, khala iaitu tempat buang air di dalam hadis ini ialah di padang atau di luar rumah.
berdasarkan kepada keperluan yang dibawa seperti tongkat. Anazah asnah tongkat yang lebih panjang dari tongkat yang biasa digunakan dan lebih pendek daripada lembing. Lebih pendek lembing. Tapi kalau kita tengok tu dia kata ada mata juga, tajam juga. Sebab kalau lembing rumhnya, ruh tu lembing tu waktu memang lembing biasalah panjang tu. Ia biasanya dibawa oleh Nabi SAW untuk diletakkan di hadapannya ketika sembahyang sebagai sutrah. Ia digunakan juga sebagai pelindung dengan cara baginda SAW memacaknya lalu meletakkan kain di hujung supaya tidak baginda dapat dilihat dengan jelas, supaya terhalatlah mana letak kain. Jadi isyarat, kalau orang tengok orang tahu maknanya ada orang sedang istinja, orang tak gila, isyarat itu fenomena di tanah Arab gitu. Dia letak tanda gitu. Bila ada jenis gitu orang tahulah mana ada orang sedang qada hajat tu. Masyarakat gitu pada waktu itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk melembutkan tanah yang keras supaya air kencing tidak melantung semula kepada anggota tubuhnya atau pakaiannya. Dan pelbagai keperluan boleh dimanfaatkan dengan menggunakan tongkat tersebut. Salah satu bukti yang menunjukkan bahawa khala dalam hadis ini adalah di luar rumah ialah yang berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kanak-kanak luar. Jika rumah khidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara tu khidmat tu dilakukan oleh isteri Nabi lah. Mana kalau nak bawa air ke apa tu, kalau dalam rumah isteri Nabi. Bila di luar makna bila budak Anas, lepas tu dia kata ada seorang budak, maknanya di luar rumah ni. Dia ginilah mudahnya. Kalau kita tengok berkenaan dengan hadis-hadis ni, hak berkait dengan buang air ni, hak guna anazah, guna tombok ataupun tak boleh ngadap kiblat, semua hak tu berkait dengan hak di luar rumah dalam hadis sebut. Hak berkait Nabi tak benar kita ketika buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Atau hadis-hadis umpama itu, ataupun bila dia buang air dia letak sutrah. Cara tu itu qada hajat di luar rumah. Bukan di dalam rumah. Sebab dalam rumah pun ada juga, sebab Nabi tu dia ada dah bilik air dia. Cuma setengah ulama kata bilik air tu untuk kencing saja. Kalau untuk kita buang air besar dia pergi ke tempat lain juga, sebab sistem tu tak ada lagi zaman Nabi. Ada yang sebut gitulah. Baik, idawah. Kalimah idawah yang disebut dalam hadis ni ialah bekas air yang dibawa oleh Anas. Idawah ni sebenarnya sejenis bekas kecil yang diperbuat daripada kulit untuk diisikan air. Dia seperti baldi lah, cuma diperbuat daripada kulit. Supaya kita tu waktu timba guna tu apa ni? Upih mana? Dia panggil ni upih lah, upih. Buat timba. Comel juga lah. Dia buat siap dengan megas lalu. Ini dibuat daripada kulit. Tetapi dia besarlah bahagian seperti beldi, cuma dibuat dari kulit, panggil idawah. Dia banyak orang Arab ni yang buat dengan kulit ni, qirbah misalnya nama, untuk tempat sipi air untuk minum tu. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW beristinja menggunakan air. Istinja menggunakan air lebih membersihkan kerana ia menghilangkan zat najis serta kesan dia. Berbeza dengan istinja menggunakan batu kerana ia hanya menghilangkan zat najis saja, tetapi tidak menghilangkan kesan. Boleh jadi bau tu, boleh jadi ada. Perbincangan tentang istinja menggunakan air atau batu telah berlalu di dalam bab yang lepas lah. Ini kalau dalam Sunan Nasa'i dia bincang agak panjang juga ni. Berkenaan dengan hak ini, hadap boleh rujuk dalam kitab Bulughul Maram Idaul Ahkam tu, dia syarah hak baru ni. Dia sebut juga pandangan-pandangan ulama di hak mu'asir, hak semasa ni. Baik, seterusnya kita pergi pada fasal yang kedua, hadis yang ke-10. Ingatlah fasal kedua ni hadis tu bercampur-campur, tidak sebab dia kalau hadis-hadis fasal pertama tu hadis kuat lah, biasanya Bukhari Muslim. Masuk fasal kedua ni perbincangan topik yang sama, tapi hadis tu agak tidak kuat lah. Memang begitu cara metode penyusunan kitab Mishkat itu. Hadis yang ke-10 di bawah fasal yang kedua. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala naz'a khatamah. Wa qala Abu Daud hadha hadithun munkarun. Wa fi riwayati wad'un. Wad'a badala naz'a. Wa fi riwayati wad'a badala naz'a. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak masuk bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam membuka nazak ni, mana buka cincin dia. Kata Abu Daud hadis ni mungkar, mana lemah yang beratlah, dhaif yang berat.
Dalam satu riwayat dia, riwayat dia lain, Abu Daud juga. Ada riwayat Anas. Riwayat di mana riwayat Anas hak lain, tepat naza'ah tu dia guna wada'ah. Wada'ah ni mana letak? Mana Nabi cabut, Nabi letak. Sebenarnya lebih kuat ya. Bila kata cabut, dia kena letak lah. Tapi ulam di sini disebut, ayatnya perbezaan lafaz tu disebut. Dalam riwayat Anas ada sebut naza'ah khatamah. Dalam riwayat Anas asal lagi ada disebut wada'ah. Ah gitu ya. Ataupun dia gini, wa fi riwayati, sebab Abu Daud kata mungkar hadis ni, dia kata mungkar. Dan dalam riwayatnya, mana riwayat ke Abu Daud lah. Mana kita kembali pada dhamir terdekat. Dari riwayat Abu Daud dia kata tempat naza'ah tu wada'ah. Wada'ah ni maknanya letaklah, wada'ah letak. Tapi kalau naza'ah maknanya cabut. Buai cici. Baik, tak apalah. Kita tengok di sini. Baik, dalam hadis ni terdapat dalil. Sebelum kita bincang bawah, cuba tengok nota kaki bawah tu. 271 tu. 271 tu. Nabi membuka cincinnya. Naza'ah tu. Terjemah membuka ataupun buai boleh naza' ni. Baik. Sunan At-Tirmizi, bab hadis yang datang berkenaan memakai cincin setelah sebelah kanan. Sunan Nasa'i dalam kitab dia, Sunan Kubra dia, Al-Kubra, hak kita hasa dia, bab mencabut cincin ketika masuk wilayah. Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini selepas mengemukakannya sebagai hasan sahih. Hasan sahih gharib, tiga tu. Maknanya dari satu sanad, dari satu jalur sanad, hasan taraf dia. Hadis ni juga dari sanad lain sahih, tapi ada di segi sanad lain gharib, sebab dia banyak jalur sanad. Imam Nasa'i selepas mengemukakan hadis ini memberikan hukum terhadap hadis sebagai ghairu mahfuz. Ghairu mahfuz ni maknanya lemah lah, tidak terpelihara, tak kuat lah. Ghairu mahfuz iaitu tidak terpelihara. Maknanya kalau nak buat hujah tu tak apa kuat lah. Kalau ada hadis lain sebut dalam bentuk lain berkenaan ni, kena pakar lain. Ghairu mahfuz, baik tak apalah. Sebab tu saya kata fasa yang kedua ni hadis dia tu memang gitu sifat dia. Ada kuat, ada tidak, ada dipertikaikan, ada tidak dipertikaikan. 272 kata Imam Abu Daud, dia kata hadis ni mungkar. Cuba tengok Sunan Abi Daud, bab cincin yang disebut padanya nama Allah. Mungkin boleh ubahlah sikit kalau tengok cincin yang di apa ni, diukir padanya nama Allah. Itu maknanya disebut tu. Nukisha. Nukish ni maknanya diukir. Cincin yang diukir nama Allah. Bolehkah dibawa masuk tandas? Dalam Sunan Abu Daud ada bab khusus tu. Imam Abu Daud menghukumkan hadis sebagai mungkar sebagai isyarat kedaifan hadis ini. Syekh Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani juga menghukumkan hadis ini sebagai daif dalam tahqiqnya kepada kitab Mishkatul Masabih. Maknanya hadis ni lemah. Hadis ni lemah. Dia gini sebabnya berkenaan dengan kalau ada apa ni ukiran nama Allah gapo tu, khilaf ulama. Sebab kalau nak letak mana, kalau letak dalam seluar pun buat masuk juga. Sebab itulah. Jadi tandah ni hak mana orang panggil tandah ni? Hak ni bila maksud dia apa dia? Cuba tengok semula. Nabi bila masuk pergi ke al-khala. Al-khala tadi kan maksud al-khala. Tadi dia dah ta'rif tu dalam hadis sebelum ni. Khala ni mana tempat terbuka. Jadi bila masuk khala, masuk mana tempat terbuka tu? Bukan bila air tutup kita ni. Patut Allah panggil khalak gabut. Jadi maknanya hadis ni maksudnya masa, maknanya bila pergi nak buang air, masa nak buang air tu pecah lah, letak tepi ke. Tu maksud dia sebenarnya. Bukan bila air ada dinding ni, sana ada pada pasir gitu. Khalak tu maknanya bila nak buang air tu, nak kecil tu. Hak tu pun ulama kata khilaf lagi tu. Mana kalau dia pakar, bukan dengan maksud nama mempersendakan nama Allah, muka Nabi, cok Nabi tu sebenarnya, cok mohor untuk cok surat dan sebagainya. Jadi bawa pergi ke bilik air ni, Nabi kalau mengikut hadis pecah. Memanglah ulama kata hak moleknya pecah lah. Tapi kalau tak pecah, ataupun dia letak dalam poket,
dah lebat dia, ataupun dia pusing mata tu. Dia pusing, jadi duduklah sedalam. Tak nampak misalnya dia buat gini. Mata dia duduk depan, dia pun pusing, dia pun duduk gitu. Katakanlah, jadi tidak tak nampak lah. Ulama kata hak tu boleh. Cuma semolek-molek ni kalau buai tu lagi molek. Jadi buai nak tak mana, tak tepi lah. Tu kalau dulu, kalau bila air sepok kita lah ni. Orang panggil tanahnya, makuk tu ya. Makuk tu ya tanah. Enggak boleh saya letak lah bagainya. Sebab tu bagi saya, kukuk mana pun, kita terima ulama kata, kalau kita boleh usahakan dan tidak hilang cici tu, tidak dicuri oleh orang, selamat kita letak, molek kita pecah lah letak. Sebab tu saya kata bilik air dah ni sesuai. Kadang-kadang dia ada warok pula tu. Dia tu, hal letak situ. Sekali dengan telefon. Tu. Lepas tu hak moleknya, tak usah pakai lah cici yang ada tulis gitu. Senang hak molek. Buat payuh di belakang tu. Pak Nabi tu sebenarnya cincin tu dia bukan untuk perhiasan sebenarnya. Pakar tu sebab cincin tu dia diwarisi oleh khalifah selepas tu. Hilang di zaman Sayyidina Uthman. Cincin tu bila surat resmi kerajaan, dia titik dengan lilin tu, dia tekal tu. Dia tekal tu. Muhammad Rasul Allah dia tulis di atas. Jadi kalau ada orang tulis nama Rasulullah ke apa tu, bagi saya tak sesuai tu. Tak sesuai. Sebab ada dalam keadaan tertentu tu memang tak sesuai. Termasuk betul lah ulama kata boleh, paling tidak kita kata su'ul adab, buruk akhlak kalau buat begitu. Tak comel lah. Kalau boleh helak lagi mana, memang ada kata haram pun ada. Ulama kata haram ketika buang air tu dah ada cincin tertulis nama Allah ada di tangan dia. Ada yang kata gitu. Lepas tu telefon tu 30 juz tu. Dia kata duduk dalil tak kira tak nampak sepuduk oleh dada orang apa kru'el. Lepas tu lagu mana? Tak kira tu. Hak duduk dalam telefon tu, tak kira. Ni hak ni nampak tu ke tulisan tu. Tu sebab tu bagi saya, baik tak sah. Tak sah buat lagi tu. Baik. Cuba kita tengok lagi sini. Ini adalah perbuatan Nabi sendiri diketahui sebab dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan menghindarkan sesuatu yang terdapat nama Allah. Habbah tak habis lagi bah tu. Tu tak apalah. Kita baca dia ni. Mana hadis ni dhaif lah. Dia sebenarnya mungkar ni dhaif berat tu. Bila kata mungkar. Dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan menghindarkan sesuatu yang terdapat nama Allah dari dibawa masuk ke dalam tanah. Begitu juga hukum membawa masuk Al-Quran. Bahkan larangan membawanya lebih aula karena terdapat dalamnya kalam-kalam Allah yang lebih dari nama Allah itu sendiri. Al-Amir Al-Yamani berkata, ini adalah perbuatan Nabi SAW yang telah diketahui sebabnya, iaitu memelihara sesuatu yang terdapat sebutan Allah dari tempat-tempat yang dianggap keji. Ia tidak khusus pada cincin sahaja, bahkan setiap yang dipakai yang terdapat nama Allah padanya. At-Tibi berkata, terdapat dalil dalam hadis ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang hendak beristinja supaya menjauhkan namanya, nama Allah dan Rasulnya serta Al-Quran dari tempatnya. Dia masalahnya pergi. Sebab tu kita kena pahalan, dia panggil petrol lah. Misalnya kita pergi mana-mana, kita bawa beg, kita bawa laptop misalnya. Dalam tu kadang-kadang ada kitab-kitab, kadang-kadang ada Quran pun ada. Dalam beg kita. Nak tinggal luar kau tu? Nak tinggal luar? Tu baik tinggal luar rasa tak tu berok. Dia mai tinggal baru ni kena dah nak. Ni kena pulak lagu mana. Sebab tu kita kena pahalan. Sebab tu dalam bak kilah ni kita kena tengok. Sebab tu lah kalau dalam konteks sekarang, bilik air ada sebab kita di masjid ke mana-mana. Kira? Mana kalau kita masuk, kalau ada Quran dalam tu pun tak apa. Sebab dia kira makut tu lah. Syarat dia kena bersih. Syarat dia kena bersih. Tu. Dia kena bersih. Mana kita masuk beg tu tamu-tamu kita ada, misalnya nak pergi kuliah. Bawa laptop mari masuk. Sakit buruk pergi. Lepas tu nak tinggal mana? Laptop tinggal luar. Kita pakai pendapat tak boleh masuk. Mana tak boleh masuk dalam bilik. Tu dah sebagainya kita pergi gitu. Tu ulama kata tak apa buat masuk asal ke bersih. Jadi maknanya hak dikira tak bolehnya tu makut tu. Tak tu yang dimaksud ke tanah. Situ. Jadi tak jauh sikit. Dalam bilik tu juga. Dalam bilik tanah tu juga. Tapi syarat kena bersih. Kalau tak bersih, waktu kita pun rasa pelik lah. Nak bawa masuk tu. Seboleh-boleh gitulah. Baik. Yang terakhir, saya ambil salah ke sini. Hadis yang ke-11. An Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baras intalaqa hatta la yarahu ahadun. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW apabila hendak buang air,
Nabi pergi jauh sehingga tidak dilihat oleh sesiapa pun. Al-Baras tu maknanya situ, maknanya buang air. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak buang air atau pergi ke tempat, akan pergi ke tempat yang jauh. Disyariatkan menjauhkan diri dari orang ramai ketika buang air di tempat-tempat terbuka seperti di padang pasir. Maksud atau pengajaran daripada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah mengelak diri dari penglihatan manusia ketika buang air dan menghindarkan perasaan jejik atau gangguan kepada orang lain. Menepati maksud ini ialah membuat tandas khusus untuk buang air seperti tandas atau membuat tirai atau tabir untuk tempat buang air walaupun binatang tersebut dekat dan berada lewat. Dia gini yang saya nak sebut sekali lagi. Oh, ini kita boleh faham. Mudah ni. Cuma kalau kita buat rumah, sebab saya tengok. Saya pernah pergi ke rumah sahabat saya lah. Cerita lama ni. Dia rumah dua tingkat. Dia bilik air tu, bilik air ni atas. Betul-betul duduk di ruang tamu tu. Jadi dia punya apa tu? Apa dia panggil tu? Dia tu ubik rapok ke tu. Kenapa dia tu? Saluran dia tu lah. Hak gelekok gitu, spoyu tu. Hak ilirnya ketika dia duduk jamu, kita makan tu bunyi, gluk-gluk-gluk bunyi tu. Saya pun dengar, saya kata patutlah dalam hadis kata tak boleh gini tu. Guru kita kata, niat air terjun lah dia tu. Niat air terjun. Bukan bunyi gluk-gluk saja, ada bunyi yang canggih lagi pada tu. Dia bunyi. Jadi kita duduk makan, nampak lah tak apa lah. Jadi tujuan saya sebut tu, mana kalau kita buat, cuba elok. Buat alih belakang. Cuba elok lah. Jangan rui siapa dua tamu duduk tengah minum. Kata adik kita bicara dah sebab apa Nabi tak sembuh guna tangan kanan. Takut terlitah tu lah. Tak nak makan tu. Hak ni tak terlitah lagu mananya. Moga dia tidak tutup setengah orang tu, dia tutup juga. Dia buat pula dengan kayu, dia tutup tanah apa, lepas tu dia cak comel. Comel nampak lah. Hak ni duduk, hidup-hidup gitu. No. Makali dia tak ada mana tak ada. Mungkin dua tikak ke. Dia tu biar gelekok dia tu, tepah gitu tu. Hai, kita kata. Kita dua tiga orang, tuwe. Apa senyap tuwe, tak kata gapa tu. Ngebunyi dia pun dengar juga. Cuma gua kita je ni, tolong sikit. Dia kata tak apa ni, bunyi sepuluh di jeram tempat air tujuh. Dia kata, wana rumuh, dia buka tempat air tu ni. Tak apalah sepuluh nak ayatnya. Kalau kita tengok dari sudut ruh, kalau Nabi nak ni, benda-benda gini, jejek, patut tak, tidak menasabah. Memang binat itu tidak menasabah. Cara letak tu tidak menasabah. Kena elak lah. Kena ambil kira lah. Mana kalau kita beli rumah ada gitu, ejah sikit lah. Buat. Tak banyak habis kos tu biar dia tutup. Dia boleh tutup tu. Sebab setengah-setengah tu, sebab saya duduk dalam rumah saya pun memang. Cuma dia tepi. Masuk muka pintu tugas tu dia tu. Sebab apa muka rumah dua tingkat dia? Dia tutup khusus. Sehingga tak nampak. Nampak macam semi juga. Dia bubuh apa ni? Agak terkapur putih tu. Boleh lah. Dan memang hal tu dia jadi tak bunyi. Dia ada cara dia, jangan buat gitu. Sebab apa perlu tamu kan dia orang mari dia mutep makan sekut bila-bila duk minum gluk-gluk-gluk bunyi noh semua pakat lenguk. Jadi kau gitu ada satulah Nabi tak sini tu. Sebab tu sugi jauh tu, sugi jauh tu. Sebab apa tu takut mengganggu. Sebab hal tu termasuk dalam maruah juga tu. Sebab dia bahagia buat ngaji ni siapa je profesor ke siapa siapa ya. Tok guru ke siapa hebat tu. Boleh faham lah tu bila saya kata siapa tu. No. Malah nak sebut lah ada salah lagi cerita berat juga ni. Paruk lah tu lah ni. Ni cerita di Kedah. Kita pernah pergi Kedah dulu. Sewa lah rumahnya. Setahun sewa rumah tu. Sama beberapa orang. Bilik air semua, bilik air dia buat pelik. Dia tutup tu. Ada sekaki setengah. Dia tak tutup atas tu. Bawah tu okey lah. Maksudnya kalau kita lengok lapik khusus, lapik mata pun boleh nampak itu. Cuba bayar ke lagu mana. Lepas tu dengan kita tengok, kita tetap kena dengan cara agama kita ni, susunnya dia ni. Kita boleh nampak. Berasal pada ruh yang dikendalikan oleh Nabi sebab dia sangat, dia ginilah mudah kalau saya sebut. Buang air ni perkara yang kira-kiranya sangat perlu dijaga sebab dia berkait dengan maruah seseorang. Siapa dulu kita kata, dia kata ngesik molek. Kita kata hari tak ni. Sebab tu kita kata kita ni kalau nak buat jadual makan, pokok kita ni kena buat jadual molek. Kena ajah molek jadual makan tu. Kalau tidak tak lalu nak makan pokok kita ni. Siapa setara tu tak kena tu binaan tu. Cara susun tu tak kena. Tidak mengikut syarat sunnah tu. Kena jaga lah. Ni. Apa yang pergi jauh tu apa? Tak suwi nampak. Nampak pala pun tak suwi. Dia malu tu.
bunyi jauh, jauh tak tentu tak bunyi, tapi kalau nampak tu, sehingga dalam setengah riwayat jauhnya Nabi pergi tu sejauh mana. Dalam riwayat kata jauhnya sehingga kita tengok tu, kita tahu orang okay, cuma tak kenal siapa, jauh kat lah tu, jauh kat lah tu, mana kita kenal. Kalau sini tu muka pintu tu kenal lagi tu, kecuali hok mata tak apa terang tu hal-hal lain ni. Mana hok mata molek nampak tu kita boleh kenal, kalau orang kita kenal agak Nabi je, ni memang dia orang kenal. Sahabat kata tengok tu tak cek Nabi, jauh kat lah, memang pagar tu. Ha, siapa begitu, buat apa yang kita mahu tu, ni tiba-tiba buat bila air gitu, tak kena dengan ruh tu, dengan ruh syariat. Cuba ejah lah. Lepas tu kalau beli dah rumah gitu, nak katak tak boleh, ha, ejah, boleh ejah lagi tu, kos pun tidak besar sangat. Ha, kena buat lah, nak ambil on ni lah. Kalau tidak jiran mari, sebab dalam hadis Nabi sebut kita memberi kegembiraan keselamatan kepada jiran ni termasuk sunnah kepada tetamu ni. Tiba-tiba mari tetamu lagu tu, jadi orang nak makan banyak tak jadi. No. Tangan Nabi tak guna, tak sebi guna tangan kanan, takut terlitah tu lah. Terlitah, masa makan terlitah ke tangan ni guna untuk istinja air. Nah, takut terlitah. Tu dia panggil budi agama pas situ ya, dia kena jagalah. Ah gitulah maksudnya. InsyaAllah hadis yang ke-12 tu kita bincang minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim. Liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.